Provinsi Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia Riau minta KONI Riau segera datangkan peralatan bagi para atlet untuk menjalani peletda agar bisa tampil maksimal di PON ke-21 tahun 2024. Pengprov Pabersih Riau berharap KONI Riau segera mendatangkan alat baru bagi para atlet angkat berat yang akan mengikuti PON ke-21 nantinya. Kabid Binpres Pabersih Riau, Derisman, mengatakan pihaknya sudah mengajukan peralatan yang diperlukan bagi para atlet angkat berat, baik untuk peletda maupun pada PON ke-21 Aceh Sumut mendatang. Dirinya berharap KONI Riau segera mendatangkan peralatan tersebut agar para atlet angkat berat Riau bisa segera menyesuaikan peralatan yang nantinya sama dengan yang dipakai saat mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 tersebut. Derisman menambahkan kalau hanya mengandalkan alat yang dimiliki Pabersih saat ini dianggap kurang mendukung untuk mencapai target medali yang telah ditetapkan KONI Riau. Apabila peralatan yang diminta tidak juga kunjung datang hingga masuk saat pelatihan TC penuh nantinya, Derisman pesimis para atletnya bisa mencapai target medali karena kurangnya dukungan persiapan yang tidak 100%. Bagaimana peralatan ini dipercepat datang? Kita bertumpu kepada baju pertandingan. Kalau seandainya ini tidak bisa, atlet kita bisa bertanding, tetapi peralatannya kelas 3 lagi. Kenapa? Pakaian yang sudah dipakai di prapon, di kejurnas sebelumnya, itu yang kita pakai tidak akan menghasilkan angkatan yang maksimal. Itu sudah pasti. Kenapa? Kami di Pabersih cukup berpengalaman mengikuti pertandingan-pertandingan. Kuncinya atlet adalah pakaian yang terbaik yang diajukan hari ini. Semoga saja kami, beban yang diberikan kepada kami oleh KONI, insya Allah kami akan berjuang, kami akan berusaha semampu kami, tetapi peralatan pertandingan anak-anak harus. Pada PON nantinya Riau akan memiliki lawan berat yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, dan Jambi. Randy Saputra melaporkan.